Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ini kakak Audia sedang memberi makan bebek dan mentok. Tuh lagi pada makan. Sini juga ada Aiswa lagi main ayunan. Pakai bandulan. Yeah. Ceritanya itu kakak dia sedang menunggui bebek dan mentok yang sedang maem. Iya. Ada ikan-ikan juga. Dalam. Pegangan lu. Pegangan ya. Dalam. Kakak enggak ayunan. Kakak lagi nungguin bebek lemaan tuh. Lu bebeknya pada kesini tuh. Halo bebek. Aku Aiswa. Sama papa. Bebek nggak mau. Bebeknya kenapa? Nggak mau. Nggak mau apa? Iya. Jadi mentoknya ada yang mati satu tuh. Padahal udah agak besar. Kenapa ya? Ini bebeknya enggak ada yang mati, alhamdulillah. Nih. Bebek sama mentok, wow. Tuh kakak dia ngelus-elus tuh. Mau ngelus-elus? Bebek itu bebek ikan. Mana? Itu bebek ikan. Yang dielus-elus sama kakak? Iya. Mentok kayaknya itu. Yang dilus-lus sama kakak itu kayaknya mentok, soalnya agak gemuk kan. Kalau bebek itu coklat kurus gitu. Oh ternyata yang mati ada dua tuh. Tadi udah satu dikubur, sekarang itu yang kedua. Bebek kenapa? Bebeknya meninggal. Bebeknya meninggal. Sama mentok meninggal. Sama mentoknya meninggal. Yang meninggal mentoknya aja, bebeknya enggak. Meninggal. Yang bebek kuat ya dek ya. Yang mentok ter. Bebeknya. Kayak adik. Kayak adik kuat. Itu bebek tuh. Mami apa tuh bebeknya? Semuanya kok bebeknya. Semuanya kenapa? Bebeknya kok. Wow.
Halo bebek mentok. Ketawa bebek enggak? Dalam. Ada arahnya. Ada suaranya. Suaranya gimana? Wek. 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 Itu ada yang dielus-elus sama kakak tuh. Enggak mau bebeknya. Kenapa? Jangan, adik enggak bisa lompat sana. Adik lewat mana lo katanya? Lewat sana? Lewat sana? Nah itu, kakak ke sana. Lo dikasih roti sama kakung. Gue rebutan sama ikan. Ternyata suka roti ya dek ya. Ternyata suka roti. Bebek sama ikan sama-sama suka roti. Adik kenapa? Sama adik, adik juga suka roti. Iya dek. Abe, ayo makan roti. Ya tuh. Makan dulu ya. Makan dulu. Iya. Ikannya aja sini, Kak. Kasih ikan aja gini. Bebek enggak mau, kasih ikan aja. Itu jadwalnya yang pilih. Kulo.